Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama buah yang sering kamu konsumsi di bulan puasa. Kalau kamu suka makan buah, pasti bakal tahu nih sama nama-namanya. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini buah apa ya? Buah ini sering dikonsumsi saat berbuka puasa ataupun saat sahur. Orang-orang mengkonsumsi buah ini karena ingin mengikuti sunnah dari Rasulullah, guys. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Betul, ini adalah kurma. Siapa nih di antara kalian yang suka banget kalau buka dan sahur makan buah satu ini? Coba absen di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Klunya, buah ini memiliki kandungan air yang sangat banyak. Wah, makin susah atau gampang nih? Langsung aja ditebak dari sekarang. Kalau kamu jawab semangka, kamu benar banget. Tadi kalian jawabnya apa nih? Benar atau salah? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tahu juga nggak? Klunya, buah satu ini memiliki rasa yang asam dan juga manis. Kira-kira kamu tahu nggak ya ini buah apa? Coba ditebak dari sekarang. Gimana guys, kamu tahu nggak jawabannya? Yap, ini adalah jeruk. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Kalau klunya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Buah ini emang paling banyak dicari saat bulan puasa karena rasanya yang sangat menyegarkan. Wah, ini sih kalian pasti tahu dong. Yuk coba ditebak dari sekarang. Yap, jawabannya adalah blewah. Selamat ya buat kamu yang berhasil menjawabnya. Kalian kalau di rumah ada nggak yang suka makan buah ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki kelima, gambarnya seperti ini. Buah ini bisa ngebantu banget untuk yang sulit BAB loh. Selain itu, buah ini memiliki rasa yang sangat manis. Wah, gampang banget kan? Waktunya aku mulai 10 detik dari sekarang. Yap, betul banget. Jawabannya pepaya. Tadi kalian jawabnya apa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam. Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya gambar ini, menurut kamu ini buah apa sih? Buah ini bisa dibilang kalau sudah matang, kulitnya akan berwarna kuning. Memiliki rasa yang manis dan sangat menyegarkan. Wah, ini sih gampang banget ya. Kalian pasti bisa jawab. Coba ditebak dari sekarang. Yap, betul banget. Jawabannya mangga. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya.
teka-teki ketujuh. Kalau klunya gambar ini, kamu tahu nggak ini buah apa? Buah ini juga menjadi primadona saat bulan puasa. Biasanya buah ini akan disajikan dengan sirup atau ditambahkan ornamen makanan lainnya. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Yap, jawabannya adalah timun suri. Hayo, jawaban kamu apa nih? By the way, di rumah kalian pada suka makan buah timun suri nggak? Kita lanjut yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8. Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih kalian pasti bakal tahu nggak ya? Buah ini menjadi buah yang bisa dibilang cukup menyegarkan kalau kita meminum air dari buah ini. Buah ini juga memiliki daging yang sangat gurih. Jawab cepat dalam 10 detik. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yap, ini adalah buah kelapa. Kalian ada nggak yang suka banget berbuka puasa dengan es kelapa? Kita lanjut yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu nggak? Buah ini biasanya diolah menjadi es buah yang sangat nikmat. Buah ini juga baik banget untuk tubuh kita sehabis berpuasa. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah melon. Gimana? Gampang atau susah nih teka-tekinya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu juga nggak? Buah ini memiliki manfaat yang baik buat kalian yang lagi berpuasa. Karena buah satu ini kaya akan serat dan air yang bisa mencegah sembelit. Makin gampang kan? Yuk coba ditebak dari sekarang. Jawabannya adalah anggur. Gimana? Gampang kan teka-tekinya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu nggak jawabannya? Buah satu ini juga bisa dijadikan campuran untuk es buah, sop buah, es teler, dan masih banyak yang lainnya. Buah satu ini memiliki biji satu dan berwarna hijau. Kalian penasaran kan? Yuk coba dijawab dari sekarang. Jawabannya adalah alpukat. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12. Kalau petunjuknya kayak gini, kamu tahu nggak? Hayo, kamu harus lebih teliti ya. Buah satu ini biasanya dijadikan sebuah gorengan atau menjadi minuman yang sangat menyegarkan. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya adalah pisang. Ada yang benar nggak nih jawabannya? Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawab. Teka-teki ke-13. Gimana kalau klunya seperti ini guys? Kamu tahu nggak nih? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Hayo, tahu nggak jawabannya apa? Buat kalian yang udah tahu, langsung aja komen di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka-teki tebak nama buah yang paling sering kamu temui di bulan puasa.
Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!